Pemirsa, media sosial dihebohkan dengan video perkelahian dua remaja putri lantaran berebut pacar. Bukannya melerai, teman-teman pelaku justru memprovokasi dan menyiarkan secara langsung di media sosial. Dua remaja ini terlibat perkelahian di depan gedung serbaguna Antak Suma belakang pangkalan Bun Park, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Setelah viral, polisi melakukan penyelidikan dan mengamankan sejumlah anak-anak yang terlibat perkelahian dan juga teman-teman mereka yang merekam dan menyiarkan secara langsung di media sosial. Setelah diamankan polisi, kedua pelaku mengaku perkelahian tersebut dipicu karena berebut pacar. Dua pelaku ini masih berusia 12 dan 14 tahun dan sudah putus sekolah. Sudah kami tangani dan kita sudah mengedepankan langkah-langkah yang persuasif dan edukatif juga, sehingga harapannya dengan pendekatan yang edukatif ini para pihak yang terlibat perkelahian maupun yang merekam ini tidak mengulangi lagi dan bisa menjadi pembelajaran untuk remaja yang lain. Ya, untuk remaja yang lain. Bahwasannya kejadian kemarin yang dua kali ini tidak untuk ditiru, tidak untuk diulangi lagi. Ya. Lantaran para pelaku masih di bawah umur dan tidak ada laporan dari kedua belah pihak, akhirnya polisi memberikan teguran dan memanggil orang tua mereka, serta membuat surat pernyataan untuk tidak lagi mengulangi perbuatan mereka. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Sigit Zakwan, Anyus melaporkan.